Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari sejenak seperti biasa kita luangkan waktu kita sebelum kita beraktivitas. Kita mau datang kepada Tuhan, kita bersaat teduh, kita berdoa, kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Karena Tuhan sudah baik atas hidup kita dan sungguh sangat baik Dia memberikan kita kehidupan di hari ini. Karena itu mari kita selalu mendahulukan Dia setiap hari sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Oleh kemurahan-Mu saja kami ada sebagaimana berada. Terima kasih sepanjang malam Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau berkati istirahat tidur kami. Dan Engkau bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru di hari ini untuk kami bisa melakukan aktivitas. Sebab itu sebelum beraktivitas kami datang kepada-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca 2 Korintus pasal 4 pada ayat 16, 17, dan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Menarik untuk kita simak ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak di antara kita mudah putus asa, mudah stres, dan tidak pernah mengalami terobosan baru dalam hidupnya. Mengapa? Karena waktu menghadapi masalah dan ujian, mereka cenderung melihat itu secara kasat mata, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh keadaan dan terpedaya hasutan-hasutan yang negatif yang melemahkan. Akibatnya mereka makin terpuruk dan kalah. Nah, sesungguhnya setiap masalah adalah suatu kesempatan bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan dan melihat pekerjaannya yang ajaib dinyatakan di balik persoalan atas kehidupan kita. Masalah dan ujian adalah latihan bagi mata rohani kita untuk melihat alam roh yang tidak kelihatan. Amin. Maka itu Rasul Paulus pun tidak memperhatikan yang kelihatan. Mengapa?
karena yang kelihatan adalah sementara. Sehingga masalah, penderitaan, dan aniaya tidak sedikit pun menggoyahkan iman Rasul Paulus. Dia tetap setia mengerjakan panggilan hidupnya. Karena itu di ayat 8 dikatakan pada 2 Korintus pasal 4, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Rasul Paulus begitu kuat menghadapi semuanya itu? Jawabannya, itu karena dia, Rasul Paulus, selalu mengingat kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila kita menyadari betapa besar pengorbanan Kristus Yesus, ya, sehingga dia rela mati bagi setiap kita, maka kita tidak akan begitu mudahnya kecewa, menggerutu, dan mengeluh bila berada dalam persoalan-persoalan. Yosua dan Kaleb dapat memasuki tanah Kanaan karena mereka melihat masalah dengan mata rohani, bahwa kuasa Allah yang menyertai itu lebih besar daripada apapun juga. Sebaliknya, ke-10 pengintai mereka gagal. Mengapa? Karena mereka melihat musuh dan tantangan yang ada seperti raksasa yang tidak mungkin bisa ditaklukkan oleh mereka. Itu kalau saudara baca di Bilangan pasal 13 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, begitu juga dengan pelayanan Elisa yang mengalami ketakutan karena melihat kotanya telah dikepung oleh musuh. Saudara bisa baca itu di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 dan 15. Sebab itu Elisa berdoa supaya Tuhan mencelikkan mata rohani pelayanannya sehingga ia dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Nah, bila fokus kita adalah hal yang kelihatan, dengar baik Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Karena itu, marilah kita mengaktifkan mata rohani kita. Mari kita aktifkan iman kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita lihat dengan mata iman, mata rohani. Amin. Sehingga yang muncul adalah sukacita, ucapan syukur, sebab kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan melihat segala persoalan yang terjadi dengan mata rohani, mata iman, bukan dengan mata jasmani. Kiranya kami seperti Rasul Paulus yang tidak memperhatikan hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itu sebabnya apapun masalah yang kami hadapi hari ini, kami akan terus berjalan maju bersama Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau akan selalu memberikan kami kekuatan, bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas dan tanggung jawab mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Maka mujizat terjadi dan ada terobosan-terobosan terjadi bagi setiap kami. Tuhan berkati dengan penuh sukacita. Hari ini kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami